Dalam beberapa hari ini banyak yang susah makan, susah tidur, susah cebok. Gara-gara Barcelona 1, Real Madrid 2, Manchester United 0, Manchester City 3. Gak apa-apa, yang penting tidak separah MU. Teman gua bang, sampai gak sekolah. Gak apa-apa Barca baru kalah satu kali. Yang decul coba kumpul sini, tulis di kolom komentar. MU tanpa Dodo, Barca tanpa Messi. Fakta lagi. Maya! Ya terima kasih buat kalian yang selalu nontonin konten reaction gua. Tolong dong di push like-nya, ya kan? Let's go! Bagi yang suka silakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan di follow Instagram gua @ipul.subur. Sumanto terlupakan, well. Oh, tentu tidak. Well, ayo kita buat terong Sumanto. Makanan Sumanto anjir. Habis itu bedakin terongnya pakai tepung serba salah. Eskol kol. Masukkan ke dalam tepung basah dan digoreng kayak gini Rajo. Reng digoreng reng. Kiko enak tahu. Blender bawang bersama cabe-cabean. Masukkan beliau kacau. Prak. Masak sih. Masukkan terong Sumanto. Anjir, baru tahu gua. Sumanto emang makan terong ya, bukannya makan. Nah, lepas tuh campakkan dia ke dalam nasi hangat, Pak Aji. So, sorry, aku bukan Pak Aji. Aku Sumanto, oi. Mari kita jajal. Terong Sumanto dimakan pakai nasi hangat dengan cuaca hujan kayak gini tuh rasanya. Banget, well. Sarmila makan sayur kol. I love you all. Yang gue heran itu kenapa terong gitu loh. Harusnya kan gulai Agus atau gulai Rizky. Udah gak sanggup kami sekeluarga lihat ini. Kakaknya selalu jadi korban cuy. Emang paling bener sembunyi dah kakaknya ini. Daripada hari-hari kayak gini. Lu lihat gawang yang sebelah situ. Kipernya jago cuy. Karena lu udah lama ikut gua, sekarang waktunya lu untuk praktek lapangan. Baik guru. Nah di sini gua punya koin. Sekarang tugas lu adalah taruh koin ini di samping tiang tersebut supaya tim itu hancur kebobolan terus. Oke. Terus koinnya mana guru? Oh jadi ini dukun coy. Dukun magang nih. Oke gue bisa jelasin. Tolong jangan. Kemarin gue pengen dibakar, sekarang pengen direbus. Tolong. Oh lu gak mau direbus? Boleh, tapi lu mau gak? Direbus. Ih. Ih apaan sih lu? Kurus belok hitam di kumis sedikit. Najis gue, ngaca lu maca. Direbus gue, tolong. Galau. Seketika langsung galau. Liatin kaca anjir. Jangan gitulah, kasihan abangnya. Ntar gak mau lagi jadi kiper. Kapan lagi kan lu lihat kiper pakai sarung tinju gitu loh. Jadi Inon apalagi nih. Sangat ada begitunya juga kalau berjalan sama. Anjir umpannya pakai batu. Apa juga ada tempat-tempat yang seperti kayak tadi itu ya. Itu sarangnya buaya itu. Jangan itu juga rumpul lo kayak teman-teman. Ini mulai ngumpul. Oke teman-teman, wuhuu. Bang Sul anjir dapet ikan kering. Gue masuk akal. Oke, saya lupa lah. Ini jenis ikan. Ntar dulu, saya lupa lagi nih. Bahasa latinnya itu Repis. Ikan repis teman-teman. Kere lauk. Tuh suka lu aja Nun, moga panjang umur, sehat selalu. Dan dipukul Agus. Waspada tidur dengan sudah kipas angin. Sudah setahun terakhir Raditya Aisyi memakai kipas angin di kamarnya. Ya semua orang juga pakai kipas angin, gimana sih? Lebih saat suhu di kota Bandung cukup tinggi seperti 2 bulan terakhir ini. Intensitas penggunaan kipas angin pun semakin tinggi. Biasanya ia menggunakan kipas angin saat siang hari dan malam hari sebelum tidur hingga pagi. Ya semua juga pakai kipas angin, lu pakai kipas angin gak tidur, ya kan pakai kan? Selain dinilai terus apa masalahnya? Murah,
Mahasiswa semester 7 ini mengaku tidak ada keluhan berarti bagi kesehatannya ketika menggunakan kipas angin semalaman. Sejauh ini sih aman-aman aja ya terkait penggunaan kipas angin kalau dari diri aku. Hanya saja untuk penggunaan kipas angin itu aku tidak langsung ke arah badan. Aku lebih menggunakannya untuk diarahkan ke arah tembok atau enggak ke arah langit-langit. Biar tubuh aku tidak masuk angin. Karena ketika nanti kipas angin itu mengarah ke diri aku merasanya kayak lebih mual dan kurang enak badan sih, kayak gitu. Meski penggunaan kipas angin saat musim panas cukup efektif untuk mengurangi rasa gerah, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Immanuel mengingatkan, menggunakan kipas angin terlalu lama, terlebih semalaman saat tidur, dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi kesehatan tubuh. Bagi seseorang yang sensitif, gue heran, cuman pakai kipas angin tuh masuk TV. Ini yang pasti nonton, ya mau juga dong. Sama, gue juga mau, anjir. Udah berapa lama jalan sama dia? Saya bentar. Jawab. 6 bulan. Kalian dengerin aku. Ah, tai. Lo ngapain aja lo sama dia? Jujur. Aku udah tidur sama dia. Jir sih editannya. Tapi yang gue heran cuy ya, nih lihat, ini kan udah pakai sarung, kok pakai celana lagi? Biar apa bang? Emang boleh? Main rokok. Emang boleh? Anjir lah. Padahal mah itu buat yang bantu-bantuin di kondangan ini cuy, bukan buat elu simpak piraun. Maling. Mayan tuh buat pusreng ya kan. Sariawan dikasih itu cuy langsung. Lebih sedap lagi itu pakai garam atau pakai micin. Nah. Ronaldo sama Messi. Sisi gelapnya nih cuy. Kayak gini nih, habis capek-capek main bola, tanding, pulangnya jualan kayak gini. Respect Bang Messi, Bang Dodo. Anjir, ayam slick back cuy. Cemacam tren sekarang ya. Namanya siapa dan umurnya berapa? Ita Balmonana, 19 tahun. Balmonana. Oke. Kak, gue mau nanya dong, kira-kira berapa sih biaya yang lu butuhin hidup di Jakarta selama sebulan? 10 jutaan. 10 juta? Itu kira-kira biaya buat apa? Itu buat tempat tinggal, makan, terus happy-happy di rumah. Kak, gue mau nanya dong, kira-kira kriteria cowok idaman lu seperti apa? Yang kaya. Motor Beat. Oh, motor Beat. Maksudnya? Yang pakai motor Beat. Oh, lu demennya cowok yang motor Beat? Iya. Sederhana berarti ya? Iya dong. Selain motor Beat, yang postur tubuhnya gimana? Tinggi, hitam, manis. Agus. Duh, jadi gak enak loh. Kira-kira berapa yang ada di rekening dia supaya lu suatu saat mau menikah sama dia? Biasa aja sih, cuman palingnya 100 jutaan. 100 juta gimana Gus? Gas! Biar gua kasih tahu nih, biar gua komen nih di sini nih. 100 jutaan? Iya. Itu untuk biaya apa nantinya tuh? Biaya pernikahan doang. Contohnya apa? Buat nikah, beli cincin nikah, buat pagar ayu, terus buat ngelengkapin abang-abang aku bayarnya. Kan komunitas motor Beat kan banyak nih di Jakarta ini. Kira-kira apa pesan yang ingin lu sampein ke cowok-cowok motor Beat, komunitas motor Beat lah? Buat cowok-cowok yang pakai motor Beat, kalian itu nggak ada duanya, manis banget. Manis? Oh, mereka manis-manis? Manis-manis lah bang, ngapain gua kalau nggak manis, kalau jelek gua demenin. Oh iya. Salting ye. Info tukar motor Beat, tukar sama Pahil aja. Jangan lah bang, mayan loh. Anda terlilit hutang? Ya. Dikejar-kejar angsuran? Ya. Naik travel cam? Kami siap membantu Anda melarikan diri.
Bukannya dibayar malah disuruh melarikan diri. Tapi gini bang, kalau si buronan ini minta nganter lu naik mobil lu, itu kan butuh ongkos. Emang lu mau ongkos lu dihutang juga? Oh lagi ngopi nih mah, yeah. Kenapa yang aku lagi pergi ngopi pulang di mana itu pe woi anjing orang rame ha di sini malu aku taik gak usah pulang makan tulon tai bentar nyo anjay ngopi aja nyo yang gak usah yangmu urus aja kopimu itu TikTok woi sebuah plot twist ternyata gue kira beneran ngopi si bangke ini bukan beda kopi ini cuy kalau ini mah kopi pangku ular berbisa segala bisa. Beda ular bang. Teman-teman, ini harus hati-hati. Jadi si kino ini tuh susah banget dan agresif banget teman-teman. Iya. Boleh. Oke teman-teman, dapat bagian kepalanya. Nah teman-teman, dikarenakan ular ini berbisa, iya, bang. Itu bisa pakai mancing, bisa pakai geleng, bisa pakai di empang, bisa pakai di sungai teman-teman. Ular berbisa, segala bisa. Segala bisa. Keren. Oke teman-teman, takutnya bahaya, terus ini udah kesiangan, saya udah lapar. Nah ini yang ini isinya. Itu darahnya teman-teman. Oke. Selain buat umpan ikan, ini juga buat nutrisi makanan saya juga bisa. Mantap buat. Kan. Mantapnya. Pengen Kang, memer dulu Kang. Ini berbahaya enggak Kang tadi? Ini berbahaya enggak? Berbahaya kalau misalkan enggak dibeli mah. Oh iya. Bahaya makanya harus beli. Beli dong. Ular beli, cuy. Ini kalau tiap hari ya ikut Inun Survival, bukannya nambah pengalaman malah nambah stres. Asli lu. Kalau ular kayak begini mah mending ke toko Alfamart Indomaret tuh. Banyak ciki-cikian kayak gini nih. Hari-hari mesti rasa malas lebih kecil. Tapi tak buat macam mana. Kerja tak pulang. Enggak serius cuy. Yang kayak gini nih langka banget. Karena anak-anak sekarang itu kebanyakan gadget. Iya kan? Jarang mainan di luar. Iya kan? Rangka esap. Udah gak rame lagi rangka esap ya. Soalnya kalau masih rame itu saham beliau itu bakal turun-turun abis-abisan cuy. Hidup lagi capek-capeknya malah bacain komentar random netizen damkar. Bang, mandiin jenazah pakai pemadam bisa gak? Bisa, gak salah. Cuma, nanti kalau bisa time travel balik ke masa lalu, jangan sering-sering bolos pelajaran agamanya. Bang, bantuin turunin hujan. Mbak Rara no, disuruh. Bang, kolab baptis pakai damkar bisa gak? Mbakku yang kos pernah manggil pemadam buat naikkan galon ke dispenser kosnya. Bagus lah asal jangan naikin yang lain. Dan bisa temenin mancing gak? Gak beda. Dia madamin api, bukan mancing. Apalagi kayak lu ini mancing keributan. Bang ayo mancing. Kalau mancing keributan saya siap. Tuh, ya kan? Siap ternyata beliau. Pak kalau minta tolong ambilin degan bisa gak sih? Degan belakang rumah gak nyampe saya. Tuh, sampai pesin gua. Pak, apa bisa bantu siram dosa saya biar hilang? Terlalu banyak, gak bisa coy. Bang, cewekku kemarin jalan sama cowok lain. Aku pengen balas dendam tapi dengan cara yang sopan. Bisakah semprotkan mereka pas lagi jalan? Kirim foto mereka. Wow. Selain memadamkan api kebakaran, ternyata juga memadamkan api-api cinta di antara mereka. Cara dapat uang 1M tanpa kerja gimana Om Damkar? Mau tim lapangan atau jaga lilin? Jadi babi ngepet. Besok kalau kucing saya lahiran minta bantuan Damkar belum gak sih? Bibi istri sekarang. Joki MLBB bang sampai immortal gratis. Ayo push bareng bang. Saya hyper estes. Buy one EPP bang. Skip game bocil. Om boleh nggak minta tolong tembak air ke teman saya? Ada dendam apa? Ini kayaknya dendam nggak bayar utang dah. Makanya nih keseringan ini. Bang minta 100k buat beli susu. Nggak 200k aja. Sekalian aja gitu loh. Tolong bantu saya dan teman saya Ultraman untuk mengalahkan monster. Maaf nggak peduli. Saya sukanya Power Ranger. Bang gabut ya semuanya. Bang gabut ya semua komentar lu balas. Terus fungsi fitur balas komentar apa kalau gak gue balas? Bener tuh. Bikin dia suka balik bisa gak? Dan lu sadar diri. Ngaca. Bener. Bisa minta bantuan siram lapangan voli? Saya siram sekampung sekalian. Gas. Pak solusi tanggal tua gimana ya? Puasa. Nah selain dapat pahala, hati bisa tentram bahagia. Min minta tolong bukain kunci pintu rumah dong. Soalnya dikunciin emak. Tidur di luar aja sesekali gak apa-apa. Bener. Bang musnahkan seluruh cicak di bumi please. Ada masalah apa sama cicak? Nih kayaknya habis ke terkena tai cicak pas mangap kayak gini. Tong.
jadi bootlop anjir. Hah, heran gua. Kalau udah bootlop gini pasti nyesel kan, andai aja tadi gua enggak minum. Iya kan? Janda mana yang menyakitimu, Dek? Oh, mungkin lagi disakiti, bekas disakiti. Ye ye ye, masuk. Ya udah guys, atau bisa juga nih gara-gara salah minum kopi ya, kopi temen. Ya agak dimasukin dikit-dikit. Ah, gitulah, keisengan temen. Ya udah guys, sekian untuk video kali ini. Apapun itu semoga terhibur terus dengan konten-konten gua. Salam aja buat keluarga saya, keluarga, dan jangan tersinggung dengan kata-kata gua, karena simpan aja bercanda saja. Thanks for watching and see you in the video. Bye bye.